Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pensai job lovers dan mak-mak milenial dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu tentunya ya. Nah, masih bersama Mimin di sini di channel Bucin yang akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si Babang Tampan Rangga Azob dan si cantik Laiko Pandan Peken setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hai Job Lovers, kali ini ada pembahasan terbaru yang mana di sini wah gawat. Rangga Azob dilarang keras berhubungan dengan sosok ini oleh para netizen. Oke sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke isi pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya ya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hai Job Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Hai Job Lovers, di sini ada pembahasan terbaru ya, yang mana Rangga Azob dilarang keras nih buat deket-deket dengan sosok ini. Entah kenapa sebabnya. Nah, makanya patengin terus channel Mimin ini ya, jangan di skip-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Rangga Azob dan Haiko Pandan Peken sudah kita ketahui mempunyai hubungan spesial. Makanya di sini para netizen melarang keras Rangga Azob untuk mendekati sosok ini. Karena yang seperti kita ketahui, Rangga Azob ini hatinya cuma buat Haiko seorang. Nah, jadi tidak mungkin ya ada sosok lain di hatinya selain Haiko Pandan Peken. Dan salah satunya di sini ada komentar dari para netizen yang mana di sini mereka mengatakan bahwa Abang Azob stop dengan cewek lain karena mungkin mereka sudah terlalu sayang terhadap Haiko Pandan Peken dan mereka sudah menyetujui hubungan antara Rangga Azob dan Haiko Pandan Peken. Jadi kalau ada kehadiran sosok wanita lain di sisi Rangga Azob, tentu yang pertama kali akan komen adalah para netizen. Karena di sini para netizen sangat pro sekali ya terhadap hubungan Rangga Azob dan Haiko Pandan Peken. Nah, salah satunya ada nih komentar dari Mbak Sofi Aulia. Di sini mereka sangat pro sekali dengan Haiko Pandan Peken bila mereka berjodoh di dunia nyata. Karena di sini mungkin ya kecocokan antara Rangga Azob dan Haiko Pandan Peken ini bukan hanya di sinetron saja, tapi di masalah lirik lagu atau vokal juga ya. Mungkin di duet mereka yang kemarin baru keluar, para fans sangat senang sekali mendengar suara Rangga Azob bersatu dengan Haiko Pandan Peken. Nah, itu membuktikan bahwa Rangga Azob dan Haiko Pandan Peken ini sudah tidak mungkin bisa dipisahkan lagi. Makanya banyak sekali ya yang mendukung hubungan antara Rangga Azob dan Haiko Pandan Peken ini, sebab kecocokan mereka ini sudah terlihat baik di dunia akting maupun di dunia nyata. Mungkin seperti itu ya sahabat. Oke sahabat, mungkin itu saja ya sekilas info dari channel ini. Dan Mimin sarankan bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan update setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Job Lovers, mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.